Oh, itunya suaminya Susana beneran ya? Iya, yang awannya itu. Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman onlineku? Jumpa lagi ya di channel Soulju Family. Kali ini sudah weekend nih teman-teman. Aku mau ajak kalian nonton online lagi. Tepatnya movie time. Ini hari Sabtu ya, sore sekitar jam 5. Aku mau nonton film Susana Malam Jumat Kliwon yang dibintangi oleh Luna Maya. Ini sudah jadi box office ya, semenjak dari pertama kali film ini tayang di bioskop. Dan karena aku penasaran, ya udah aku pilih nonton film Susana Malam Jumat Kliwonnya ini di Green Pramuka Square atau Green Pramuka Mall gitu teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam mallnya teman-teman. Ini mallnya nggak terlalu besar ya, cuma ini udah komplit. Di sini bioskopnya itu CGV ya teman-teman. Kayaknya di lantai 2 kalau nggak salah. Pokoknya yang paling atas deh gitu. Yuk kita cari dulu ya bioskopnya. Sebenarnya aku sama Mas Bojo itu bukan pecinta bioskop atau film ya teman-teman. Bukan movie mania yang harus setiap minggu atau setiap bulan tuh kita harus nonton bioskop. Cuma film-film tertentu aja nih, kalau misalnya box office atau bagus filmnya, yang Indonesia atau yang barat, pasti kita nonton. Nah ini kita udah sampai nih di bioskop CGV-nya di lantai 2. Dari pintu masuk itu langsung naik elevator, eskalator, terus belok ke kanan teman-teman. Terus nanti pas masuk ke CGV-nya. Nanti naik eskalator lagi teman-teman gitu. Nah ini udah sampai nih di atas nih di tempatnya. Dan di sebelah kanan ini adalah film-film yang sedang tayang teman-teman. Tapi anehnya di sini film Susana Malam Jumat Kliwon itu kan lagi tayang di bioskop ya. Tapi nggak ada bannernya teman-teman. Aku nggak nemu bannernya. Jadi aku nggak bisa foto-foto eksis-eksis gitu di di depan bannernya. Nah ini tempat untuk beli makanan ya, popcorn zone. Dan sebelah sana itu ada tiket box dan self ticketing. Karena aku belinya itu online teman-teman di aplikasi Tix ID. Nah ini dia nih aplikasi Tix ID. Aku belinya di sini. Aku pilih filmnya, terus aku pilih bioskopnya aku mau yang mana. Aku pilih yang Green Pramuka Square. Terus aku pilih jam tayangnya sekitar jam 7 malam kalau nggak salah. Terus aku belinya yang paling belakang tuh teman-teman, suite box gitu, yang A13-14. Totalnya semuanya 118.000, maaf salah teman-teman. Jadi pas datang itu aku nggak antri ke loket atau ke kasir ya, aku langsung ke ambil tiket sendiri, self ticketing gitu. Aku tinggal masukin kode bookingnya sama pass key-nya. Nanti setelah itu aku masukin semua nomornya, nanti tiketnya akan muncul sendiri teman-teman, ke print out sendiri gitu. Jadi lebih cepet ya, nggak usah ngantri-ngantri, nggak usah bingung-bingung pilih bangku lagi pas datang ke bioskop gitu teman-teman. Ini lebih praktis. Nah, tiketnya kayak gini teman-teman tuh. Dan ini tempat tunggu untuk sebelum kita nonton ya teman-teman, sebelum kita masuk ke teaternya. Lumayan luas, bangkunya juga lumayan banyak, cozy pokoknya. Nah sebelum kita nonton, aku beli paketan popcorn dan minuman ya, combo solo. Ini totalnya 63.000 setelah PPN gitu teman-teman. Aku bukannya pelit atau hemat ya teman-teman, aku cuma beli combo solo untuk berdua sama Mas Bojo, karena Mas Bojo tuh gak terlalu suka popcorn
popcorn. Aku juga nggak bisa makan manis banyak-banyak, minumnya juga lemon tea kan juga agak manis ya. Jadi ini kita sharing nih berdua nih. Ini aja nggak habis loh teman-teman, kita bawa pulang lagi gitu. Karena ini banyak banget. Kalau misalnya beli dua kan lumayan ya, harganya 100 ribu lebih gitu. Dan juga nggak habis, jadi mubazir gitu. Nah ini kita di tempat tunggu ya, di meja tunggunya ini sekitar 7:30 teman-teman. Dan ini sudah mulai nih, sekitar 7:00 nih teman-teman. Kita masuk bioskopnya dulu ya. Tuh lumayan banyak, ini full semua loh tempat duduknya. Hebat ya suasana Malam Jumat Kliwon, filmnya yang dibintangi Luna Maya, sudah menjadi box office dari pertama kali film ini ditayangkan di bioskop gitu. Yuk kita cari tempat duduknya teman-teman, yang paling belakang. Ini keadaannya udah mulai gelap ya, lampunya nggak terlalu nyala gitu teman-teman. Nah ini kita lagi menuju ke tempat duduknya nih teman-teman, paling belakang. Aku paling suka pilih di tempat duduk sweet box karena ini tempat duduknya lega teman-teman, jadi dua jadi satu gitu, paling belakang nyaman deh pokoknya. Kita nonton filmnya dulu ya teman-teman, ini belum mulai, sebentar lagi kita mulai filmnya. 2000 years later. Nah filmnya udah selesai teman-teman, filmnya bagus loh teman-teman. Jadi filmnya Suasana Malam Jumat Kliwon itu nggak terlalu horor banget, 70% itu komedi, 30%-nya horor. Aktingnya bagus-bagus filmnya, Luna Maya, Tio Pakusadewo, Sally Marcelina, semuanya bagus-bagus pemerannya. Dan film ini menceritakan pembalasan Susana yang dizolimi, yang diteluh oleh istri tua dari suaminya karena cemburu. Suaminya itu menikahi Susana yang cantik dan bisa mempunyai anak gitu teman-teman. Pokoknya filmnya ini bagus. Pokoknya teman-teman harus nonton ya, harus datang ke bioskop dan merasakan sendiri filmnya ini. Pokoknya sama sekali enggak horor dan takut, malah menghibur. Bagus banget teman-teman. Jadi segitu dulu ya teman-teman, nonton-nonton online kita kali ini. Kali ini kita nonton film Suasana Malam Jumat Kliwon. Cuma satu kekurangannya dari CGV di Green Pramuka Square ini, gak ada bannernya sama sekali teman-teman. Gitu, jadi kita gak bisa foto-foto. Jadi sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa videonya di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.